مضل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وزد وبارك وأنعم على حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kabar antum sekalian? Alhamdulillah. Mudah-mudahan senantiasa diberi kesehatan oleh Allah, kemudian diberi keistiqomahan serta dilancarkan segala urusannya oleh Allah Azza wa Jalla. Amin. Allahumma amin. Kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan malam yang berbahagia ini kita kembali Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita dalam rangka untuk thalibul ilmi, dalam rangka untuk saling watawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri, saling menasihati dalam kebaikan dan kebenaran. Karena kita tahu bahwasanya kita tidak mungkin bisa hidup sendirian. Kita tidak mungkin bisa istiqomah sendirian. Kita harus butuh teman, harus butuh ikhwan yang terus ya senantiasa saling mengingatkan dalam kebaikan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitupun ketika di rumah, suami istri, anak dan orang tuanya, orang tua dengan anaknya, terus senantiasa memberikan wasiat, nasihat dan memberikan memotivasi saling untuk berbuat ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita berkumpul dalam majelis ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan untuk kita ilmu yang bermanfaat sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Azza wa Jalla. Amin Allahumma amin. Salawat sering salam semoga terus tersampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarganya, para sahabatnya, umatnya yang setia mengikuti tuntunannya sampai hari kiamat. Ma'asyiral ikhwah, kaum muslimin dan muslimat yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kajian kita yaitu membahas kitab apa namanya? Al-Kaba'ir yang ditulis oleh Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala. Baik, ini merupakan kajian perdana kita ya, yaitu membahas kitab Al-Kaba'ir yang dikarang oleh Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala. Maka sebelum kita mengkaji lebih jauh apa yang terkandung dalam kitab ini, maka ada baiknya kita berkenalan dulu dengan pengarang buku ini dan juga apa kitab ini. Karena dengan berkenalan semakin membuat kita semakin suka dengan buku tersebut. Maka sebagaimana pepatah mengatakan, kalau tak kenal maka berkenalan. Kalau tak kenal maka tak sayang. Baik, maka ada dua ya secara garis besar, yaitu kita akan mengenal al-musannif dan yang kedua al-musannaf. Apa itu al-musannif dan apa itu al-musannaf? Kalau al-musannif berarti penulisnya. Kalau al-musannaf berarti bukunya. Al-musannif, pengarang buku ini, beliau adalah Al-Imam Al-Hafidh Shamsuddin Muhammad Ibni Ahmad Ibni Uthman Al-Zahabi. Ya, jadi kira-kira ini namanya yang mana? Imam Al-Hafidh Shamsuddin Muhammad bin Ahmad bin Uthman Al-Zahabi. Kira-kira namanya yang mana? Muhammad bin Ahmad. Kok langsung di tengah namanya? Padahal dari awal Al-Imam, kemudian Al-Hafidh, kemudian Shamsuddin. Lah ini nama atau bukan? Nah, ini adalah gelar, julukan ya, dan yang dinisbatkan kepada beliau ya. Beliau digelari dengan Al-Imam dan juga Al-Hafidh. Al-Hafidh itu ya orang yang sudah sangat tinggi dalam ilmu hadis. Ya, jadi bukan seperti sekarang orang yang sudah menghafal Al-Qur'an 30 juz sudah dinamakan Al-Hafidh. Tapi kalau para ulama dahulu ketika menyandang gelar Al-Hafidh
ini adalah ulama yang sudah menghafal sekian ribu hadis. Dan bukan hanya hadisnya saja yang dihafal, melainkan rijal, yaitu sanad-sanadnya itu pun dihafal. Ini baru bisa menyandang gelar Al-Hafidh. Makanya banyak sekali kita kenal para ulama itu dengan gelar Al-Hafidh. Al-Hafidh Al-Zahabi. Al-Hafidh siapa lagi? Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kemudian Ibnu Katsir. Ini punya gelar Al-Hafidh. Baik, Syamsuddin ini adalah lakop ya, atau julukan ya. Nama beliau adalah Muhammad dan nama orang tuanya adalah Ahmad bin Uthman, dan dikenal dengan nama Az-Zahabi. Ketika ya disebutkan Imam Az-Zahabi, maka yang terbesit dalam benak kita adalah Imam Muhammad bin Ahmad ya. Az-Zahabi kalau diterjemahkan artinya apa? Zahab itu kan emas. Kenapa dinamakan dengan emas? Hah? Karena beliau termasuk pengrajin emas. Jadi bapak beliau, orang tua beliau juga pengrajin emas, dan beliau sendiri juga pernah ya berprofesi sebagai pengrajin emas. Maka digelari dengan Az-Zahabi. Murid beliau Tajuddin As-Subki pernah ya menyebutkan tentang Imam Az-Zahabi ini, yaitu beliau adalah Zahabu Asr, emasnya zaman ketika itu. Jadi emas baik dari segi makna wa lafdhon, emas dari sisi makna dan dari sisi lafadz. Dari sisi makna maksudnya apa? Beliau adalah emasnya zaman itu. Beliau adalah emas manusia yang sangat berharga, yang bernilai ketika itu. Karena dari sisi keilmuan, hafalan, dan juga kewaraan dan ketakwaan yang beliau miliki, maka beliau bagikan emas yang sangat berharga di zaman itu. Kemudian emas sebagai lafdhon, maksudnya apa? Karena profesi beliau juga pernah menjadi seorang pengrajin emas. Nah ini sehingga dijuluki Imam Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala. Beliau lahir di kota Damaskus ya, atau di sebuah daerah atau sebuah desa di wilayah Damaskus, Syria sekarang ini, pada tahun 673 Hijriah. Jadi beliau lahir pada tahun 673 Hijriah dan beliau wafat pada tahun 748 Hijriah, sama di kota atau di wilayah Damaskus. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini berkaitan dengan musannif, yaitu pengarang buku ini. Dan masih banyak ya biografi tentang beliau secara lengkap, bagaimana pengarang karangan-karangan beliau, kitab-kitab beliau, dan bagaimana beliau menuntut ilmu. Ini bisa kita baca di lain kesempatan, atau bisa kita baca di beberapa biografi-biografi para ulama. Ini kita cuma mengambil secara ringkas. Kemudian tentang Al-Musannaf, yaitu buku tersebut atau buku yang kita pelajari ini, yaitu yang beliau sendiri menamakan dengan Al-Kabair. Berarti isinya adalah semuanya tentang pembahasan dosa. Makanya jangan ada yang berkata, kok pembahasannya dosa terus itu? Karena buku ini semuanya berkaitan dengan dosa. Yang dibahas adalah dosa-dosa. Makanya beliau menyusun kurang lebih 70 berapa dosa besar yang beliau susun dalam buku ini? Sekitar 76 dosa-dosa besar yang beliau susun dalam kitabnya Al-Kabair. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Kenapa kita perlu mempelajari dosa-dosa besar? Bukankah kita tidak mungkin, atau mungkin kita jarang untuk melakukan hal-hal seperti ini? Untuk apa kita belajar mengetahui dosa-dosa besar? Ada manfaatnya atau tidak? Hah? Ada dan banyak manfaatnya ketika kita mengetahui dosa-dosa besar tersebut. Makanya kata para sahabat Nabi diantaranya, yaitu Hudzaifah bin Yaman, beliau mengatakan, kanan nasu yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil khair. Dahulu para sahabat Nabi itu bertanya kepada Rasulullah SAW tentang perkara-perkara yang baik-baik.
Dan beliau mengatakan, wa kuntu as'aluhu anisyar, akan tetapi aku bertanya kepada Rasulullah tentang perkara-perkara yang buruk. Kenapa beliau bertanya hal-hal yang buruk? Makhafata ayyudrigani, karena aku khawatir aku terjerumus dalam perbuatan tersebut atau perbuatan itu mengena kepada saya. Maka beliau yang menanyakan hal-hal yang buruk. Maka kita mempelajari hal-hal yang buruk, mempelajari dosa-dosa, tujuannya supaya kita jangan sampai terjerumus ke dalam perbuatan-perbuatan tersebut. Atau seandainya kita sudah terjerumus, maka apa yang kita lakukan? Segera keluar dari gubangan atau lubang dosa tersebut. Ini harapan kita ketika kita mempelajari tentang dosa-dosa besar. Dan diantara manfaatnya juga, ya, disebutkan oleh para ulama bahwasanya mereka, ya, mempelajari keburukan bukan untuk keburukan, ya, tapi melainkan supaya terhindar dari keburukan tersebut. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini diantara sekelumit tentang buku kitab Al-Kaba'ir. Lalu pertanyaannya, berarti ada dosa-dosa besar dan ada dosa-dosa kecil. Ada dosa besar dan ada dosa kecil. Iya, Pak, ya? Betul, ada dosa besar dan ada dosa kecil. Berarti enggak apa-apa kita berbuat dosa-dosa kecil. Enggak apa-apa. Jangan, ya. Jadi tujuan kita mempelajari dosa-dosa besar bukan berarti kita menganggap enteng dosa-dosa kecil. Bukan kita menyepelekan dosa-dosa kecil. Jadi ketika kita mempelajari dosa-dosa besar, bukan berarti dalam pandangan kita, ini kan cuma dosa kecil, ini kan tidak ada hukumannya, ini kan tidak ada ancamannya, ini kan tidak ada kisos, tidak ada rajam, tidak ada cambuk. Bukan itu yang ada dalam benak kita. Para ulama ketika membahas antara dosa besar dan dosa kecil, itu supaya kita itu mengerti dan tahu tingkatan-tingkatan dosa. Jadi ada dosa besar dan ada dosa kecil, sehingga kita itu ketika berhadapan dengan dosa besar, kita sangat berupaya dan hati-hati supaya tidak terjerumus dalam perbuatan dosa tersebut. Seandainya kita di hadapan kita ada dosa besar dan ada dosa kecil, maka yang kita pilih, seandainya dalam kondisi darurat kita antara di hadapan kita antara dosa besar dan dosa kecil, maka yang kita ambil adalah dosa besar atau dosa kecil? Dosa kecil. Sebagaimana dalam kaidah fikih disebutkan oleh Imam Syekh As-Sa'di dalam Qawaid Al-Fiqhiyah, beliau mengatakan, fa in tazaham 'adadul masalih faqaddimu 'ala minal masalih. Jika berkumpul dua kemaslahatan, maka pilihlah kemaslahatan yang lebih besar. Ketika berkumpul dua kebaikan dan tidak mungkin kita kumpulkan keduanya, tidak mungkin dikerjakan semuanya, maka kita pilih kebaikan yang maslahatnya lebih besar. Contoh antara sholat sunnah dengan sholat wajib, maka yang kita pilih adalah sholat wajib. Ketika seorang sholat tahiyatul masjid, ternyata qomat dikumandangkan dan dia belum sampai satu rakaat, apakah dia meneruskan sholat sunnahnya atau membatalkan sholat sunnahnya untuk sholat wajib? Membatalkan sholat sunnahnya untuk mengerjakan yang wajib. Ini diantara contoh ketika berkumpul dua kebaikan dan kebaikan ini tidak bisa digabungkan, tidak bisa dikerjakan semuanya, maka kita pilih salah satu kebaikan yang lebih besar. Begitupun sebaliknya, wadidduhu tazahumul mafasidi yurtakabu adna minal mafasidi. Apabila berkumpul dua keburukan, maka yang dipilih, yang kita ambil adalah keburukan yang lebih besar atau yang lebih ringan? Yang lebih ringan. Nah, dengan mengetahui adanya dosa besar, adanya dosa kecil, kita bisa memilih keburukan yang lebih kecil. Kita memilih dosa kecil ketimbang dosa besar, seandainya kalau tidak bisa menghindar dari dua keburukan tersebut. Jadi di sini tujuan kita belajar, ya, dosa-dosa besar adalah untuk bisa membedakan antara dosa besar dan dosa kecil, bukan untuk meremehkan dosa-dosa kecil.
Bahkan para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka sangat berhati-hati. Bahkan di kacamata mereka tidak ada dosa kecil. Para sahabat Nabi di kacamata mereka, di pandangan mereka tidak ada dosa-dosa kecil. Dan tidak ada perintah itu sunnah, itu wajib, tidak ada. Asalkan diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, mereka kerjakan. Ketika dilarang oleh Allah dan Rasulnya, mereka langsung tinggalkan. Itulah para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Disebutkan oleh Anas bin Malik, beliau mengatakan, ya, dahulu, ya, kalian sekarang ini menganggap dosa-dosa itu lebih ringan bagaikan sehelai rambut. Kalian menganggap dosa-dosa itu lebih ringan daripada sehelai rambut. Wa kunna na'udzu fi ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam minal mubiqat. Padahal dahulu di zaman Nabi kami menganggap perbuatan dosa-dosa ini termasuk hal-hal yang membinasakan, termasuk dosa-dosa besar. Jadi begitulah para sahabat Nabi ketika memandang sebuah dosa, ya, mereka melihat dosa itu adalah semuanya besar, tidak ada dosa yang kecil, supaya mereka tidak meremehkan perbuatan dosa. Oleh karenanya, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh seorang meremehkan dosa-dosa kecil, apalagi terus-menerus di dalam perbuatan dosa kecil. Disebutkan oleh para ulama, laisal kabair, laisal kabirah bil istighfar atau bit taubah. Tidak ada dosa besar dengan adanya taubat. Wa laisatis saghira bil israr. Tidak ada dosa-dosa kecil kalau dilakukan terus-menerus. Jadi ini pelajaran bagi kita, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Kita mempelajari dosa-dosa besar bukan untuk kita meremehkan dosa-dosa kecil, melainkan supaya kita bisa membedakan ini dosa besar, ini dosa kecil, supaya dalam mengambil hukum, mengambil tindakan, kita bisa memilih mana dosa besar dan mana dosa kecil. Baik, inilah sekelumit tentang musannif dan juga musannaf. Baik, kita langsung saja, ya, membahas apa yang ditulis oleh pengarang buku ini di al-muqaddimah, di pendahuluannya. Ya, kalau dalam buku disebutkan muqaddimatul muallif, ya, pendahuluan pengarang buku ini. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kebiasaan para ulama ketika mengarang sebuah tulisan, mereka selalu mengawali dengan kalimat basmalah. Karena keagungan Allah, karena kebesaran Allah, karena kemuliaan Allah, dan karena karunia dan nikmat-nikmat Allah yang dianugerahkan kepada kita. Jadi di sini beliau mengawali alhamdulillahi alal iman. Alhamdulillah atas keimanan. Jadi beliau awali dengan alhamdulillah, memuji Allah terhadap keimanan yang dimiliki oleh kita sekalian. Kita perlu memuji Allah karena keimanan atau tidak? Kenapa kita perlu memuji Allah karena keimanan yang kita miliki? Karena anugerah, kenikmatan terbesar yang Allah berikan kepada manusia, kepada seorang hamba adalah berupa keimanan. Anugerah berupa rizki, berupa keturunan, berupa keduniaan yang lainnya tidak sebanding dengan kenikmatan berupa keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka iman ini perlu kita syukuri, perlu kita puji Allah karena Allah telah memberikan kita keimanan, ya. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat dalam Al-Qur'an, "Walakinallaha habbaba ilaikumul iman, ya, wa zayyana fi qulubikum wa karraha ilaikumul kufra wal fusuq wal isyan." Kemudian setelahnya Allah mengatakan ulaika humur rasyidun. Kemudian ayat selanjutnya Allah mengatakan fadlan minallahi wa ni'mah. Jadi Allah mengatakan, ya, dan Allah, ya, walakinallaha habbaba ilaikumul iman, akan tapi Allah lah yang memberikan kalian itu rasa cinta kepada keimanan, dan Allah yang menghiasi keimanan itu di dalam hati kalian, dan Allah juga yang membuat kalian itu benci terhadap kekufuran, kefasikan, kemunafikan. Ini Allah yang membuat kita benci kepada perbuatan-perbuatan tersebut. Lalu Allah mengatakan ulaika murasyidun, mereka lah orang-orang yang mendapatkan petunjuk, fadlam minallahi wa ni'mah, karena karunia dari Allah dan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi iman di sini termasuk karunia atau tidak? Termasuk karunia. Bahkan karunia terbesar yang dimiliki oleh setiap kita adalah iman kepada Allah Subhanahu wa taala.
Dan di sini ya menjadi isyarat ya, kita bisa membaca apa maksud pengarang buku ini menyebut pertama kali bersyukur adalah tentang keimanan. Karena sebagian ulama mengatakan ya, maksud beliau dengan keimanan itulah yang akan membentengi kita dari perbuatan-perbuatan al-kabair. Dengan adanya keimanan yang ada di dalam hati sehingga membuat kita itu terhalangi, tidak terjerumus dalam perbuatan-perbuatan dosa, terutama dosa-dosa besar. Maka perlu kita puji keimanan yang kita miliki. Kita memuji Allah karena Allah telah memberikan keimanan kepada kita, karena dengan keimanan itulah yang akan membentengi kita dari perbuatan-perbuatan kabair. Dan kalau kita telusuri ya, barang siapa yang imannya itu sempurna, bagaimana imannya itu sempurna? Yaitu sesuai dengan rukun 6 yang kelima atau yang keberapa? Rukun 6 ada 5 atau ada 7? Rukun iman ada 6. Kalau kita benar-benar sempurna rukun iman kita yang 6 ini, maka dengan izin Allah kita akan terhindar dari perbuatan dosa-dosa besar. Maka di sini kata beliau, alhamdulillahi alal imani bih. Ya, segala puji bagi Allah ya atas keimanan kepadanya dan keimanan kepada kitab-kitabnya dan kepada rasul-rasulnya dan kepada malaikat-malaikatnya dan juga kepada takdir-takdir Allah Subhanahu wa taala. Nah, barang siapa yang sempurna keenam iman ini, maka itulah orang-orang yang akan terhalangi dari perbuatan dosa dan dijaga oleh Allah tidak sampai terjerumus ke dalam perbuatan-perbuatan dosa tersebut. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini beliau mengawali alhamdulillahi alal imani wa bi kutubihi wa rusulihi wa malaikatihi wa aqdari. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ansarihi, dan salawat kepada nabi kita Muhammad dan kepada keluarganya dan kepada penolong-penolongnya. Salatan daiman, salawat yang terus menerus ya. Tuhiluna darul qarar fi jiwari, yang akan mengantarkan kita kepada kehidupan yang kekal, yaitu fi jiwari, yaitu di sisinya. Ma'asyar ikhwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini beliau mulai menerangkan tentang isi kitab yang akan beliau tulis ini. Hadzal kitab nafi'un fi ma'rifatil kaba'ir ijmalan wa tafsila. Ini adalah kitab nafi' yang sangat sempurna dan sangat nafi' bermanfaat. Fi ma'rifatil kaba'ir, untuk mengetahui kaba'ir, dosa-dosa besar, secara ijmalan wa tafsila, secara global maupun secara terperinci. Apa maksudnya secara global? Secara global adalah perbuatan dosa-dosa besar yang disebutkan sangat jelas di dalam nas-nas Alkitab dan As-Sunnah dengan dalil-dalil yang sangat jelas, sehingga ketika kita membaca dalil tersebut kita akan tahu ini adalah dosa besar. Banyak atau tidak nas-nas yang menyebutkan dosa besar secara jelas? Sangat banyak ya, dosa-dosa yang ada ancamannya ya, as-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma, yang mencuri baik laki-laki maupun perempuan, diapakan hukumannya? Dipotong tangannya. Baik, kemudian perbuatan zina ya, yaitu dicambuk atau dirajam bagi yang sudah muhsan. Ini ada ancaman yang sangat jelas. Ini merupakan dosa besar. Atau membunuh jiwa tanpa hak. Dosa besar atau tidak? Bahkan sampai ada hukuman qisas dalam Al-Qur'an. Kutiba 'alaikumul qisasu fil qatla. Ya, diwajibkan kepada kalian untuk melakukan hukuman qisas bagi orang yang membunuh. Ini secara global, secara garis besar kita langsung tahu kalau perbuatan ini adalah dosa besar. Jadi yang beliau terangkan dalam buku ini, baik dengan secara global yang kita langsung tahu itu dosa besar, atau secara tafsilan, secara terperinci, yang bisa kita tahu dengan meneliti nas-nas, dalil-dalil yang umum,
sehingga bisa disimpulkan kalau perbuatan ini adalah dosa besar. Bisa dipahami? Jadi beliau menerangkan buku ini membahas tentang dosa-dosa besar secara ijmalan dan secara tafsilan, secara global dan secara terperinci. Razaqanallahu istinabuha birahmatih. Ya, kita memohon kepada Allah, ya Allah memberikan rizki kepada kita untuk menjauhinya dengan rahmatnya. Nah, ini juga kalimat yang sangat dalam maknanya. Ketika beliau mengatakan Allah mengaruniakan kepada kita untuk menjauhinya dengan rahmatnya, artinya ketika kita sudah belajar dan tahu berapa macam dan apa saja dosa-dosa besar, apakah sudah cukup kita meninggalkan dosa besar itu? Belum cukup, atau belum bisa kita mampu meninggalkan dosa besar kalau tidak ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Seandainya kita punya ilmu tentang dosa-dosa besar, kita tahu betul ini dosa besar, ini dalilnya, ini nasnya, ini hadisnya, ini ayatnya, apakah serta-merta kita bisa meninggalkan perbuatan dosa besar itu kalau tidak ada pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala? Tidak bisa. Maka kalimat ini, ya, Allah memberikan rizki untuk menjauhi perbuatan dosa besar itu dengan rahmatnya. Jadi ada dua hal supaya kita bisa terhindar dari dosa besar, yaitu mengetahui dosa-dosa besar tersebut, dan yang kedua dengan apa? Rahmat Allah, karunia Allah. Mengandalkan ilmu saja tidak akan cukup meninggalkan dosa besar. Sebagian orang sangat paham tentang dosa besar, tapi tetap terjerumus dalam perbuatan dosa besar tersebut. Kenapa? Karena tidak mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Masa muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka sangat penting bagi kita di samping mempelajari apa saja bentuk dosa-dosa besar itu, di samping itu juga kita tidak putus-putus memohon bantuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak putus-putus kita memohon karunia kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang muslim, ya, ketika dia keluar dari rumah, ada Rasulullah mengajarkan doa-doa supaya kita itu, ya, meminta pertolongan dan perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inni a'udzubika an udhilla au udhalla au azilla au uzalla au adlima au udlama au azhal au ajhala au yujhala alai. Ya Allah, aku memohon perlindungan kepadamu, ya, dari tersesat atau disesatkan. Ini doa ketika keluar rumah, memohon kepada Allah, perlindungan kepada Allah. Tersesat karena tidak mengetahui, ya, alamat tujuan yang dia tuju, atau disesatkan. Disesatkan artinya apa? Ya, ada yang sengaja menjerumuskan dan menyesatkannya, baik menyesatkan, ya, ke jalan yang buruk, ya, atau menyesatkan di masalah keduniaan, ya, disesatkan tidak sampai tujuan, tidak sampai alamat yang dituju. Ini doa yang dipanjatkan. Kemudian, ya, Allahumma inni a'udzubika an adilla au udalla au azilla au uzalla, atau aku tergelincir atau digelincirkan. Digelincirkan atau tergelincir. Kemudian, atau aku berbuat zalim atau aku didolimi. Karena sangat mungkin orang ketika keluar rumah dia mendolimi orang lain, atau juga dia didolimi oleh orang lain. Ketika di perjalanan mungkin tidak sabar, terburu-buru, sehingga menyenggol orang di jalan, atau naudzubillah mungkin menabrak orang. Dolim atau tidak? Ya, meskipun tidak sengaja, tapi ini sudah mendolimi orang lain. Atau sikap kita, perkataan kita mungkin membuat orang lain sakit hati. Ini juga mendolimi orang lain. Atau didolimi orang-orang lain. Ini juga mungkin terjadi ketika seorang itu keluar dari rumah. Atau, ya, dia dibodohi atau dia membodohi orang lain. Membodohi orang lain maksudnya apa? Nipu, ya, Pak, ya. Kalau dia dibodohi berarti ditipu gitu kan, dihipnotis gitu, untuk dicopet dan seterusnya. Maka doa ini sangat manjur ketika dibaca ketika keluar dari rumah. Nah, Rasulullah mengajarkan kepada kita, ketika seorang hamba keluar dari rumah, itu memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena mengandalkan ilmu, mengandalkan tenaga saja tidak cukup.
kalau tanpa ada bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika seorang keluar dari masjid pun dia diajari oleh Rasulullah untuk memohon karunia-karunia Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana doa ketika keluar dari masjid? Allahumma inni as'aluka min fadli. Ya Allah, aku memohon kepadamu karunia-karuniamu. Jadi kita tidak bisa mendapatkan karunia sendiri tanpa pertolongan dan bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa kita mengandalkan kecerdasan kita semata, mengandalkan kekuatan kita semata, tidak bisa. Kalau tanpa ada pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, maka penting bagi seorang muslim dalam segala hal untuk mendapatkan kebaikan atau terhindar dari keburukan, semuanya digantungkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitulah seorang muslim, semua perkaranya digantungkan kepada Allah. Untuk mendapatkan kebaikan dia gantungkan kepada Allah, supaya terhindar dari keburukan pun dia gantungkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maksud muslim demikian Allah Subhanahu wa taala. Jadi razaqanallahu istinabuha birahmatihi. Ya, Allah mengaruniakan kita untuk menjauhi dengan rahmatnya. Lalu di sini beliau membawakan 3 ayat ya sebagai dalil bahwasanya kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjauhi dosa-dosa besar. Bahkan sekedar menjauhi dosa-dosa besar, kita sudah punya jaminan untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Baik, ayat yang pertama beliau mengatakan atau beliau menuliskan ayat yang pertama yaitu qala Allahu taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, in tajtanibu kabaira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayiatikum wa nudkhilakum mudkhalan karima. Ini dalam surat An-Nisa ayat 31. Jika kalian ya menjauhi dosa-dosa besar, ma tunhauna anhu, apa-apa yang dilarang untuk kalian, maka balasannya nukaffir ankum sayiatikum, kami akan ampuni, kami akan gugurkan, kami akan hapus dosa-dosa, kesalahan-kesalahan kalian. Wa nudkhilakum mudkhalan karima, dan akan kami masukkan kalian ke dalam mudkhalan karima, yaitu ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita menjauhi dari ayat ini, menjauhi dosa besar, maka mendapatkan 2 keuntungan sekaligus. Apa aja tadi? 2 keuntungan itu kalau kita menjauhi dosa-dosa besar. Yang pertama, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah ampuni kesalahan-kesalahan kita. Ini maksudnya kesalahan-kesalahan yang besar atau kesalahan yang kecil? Kesalahan yang kecil. Kalau kita menjauhi dosa-dosa besar, maka kesalahan-kesalahan, dosa-dosa yang kecil itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini keuntungan yang pertama. Keuntungan yang kedua apa? Dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya. Hanya sekedar menjauhi dosa-dosa besar, kita sudah mendapatkan keuntungan yang luar biasa. Diampuni dosa-dosa kita dan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita perhatikan ya, kalimat Allah dalam ayat-ayatnya untuk memerintahkan kita tidak terjerumus ke dalam dosa-dosa besar, maka kalimat yang dipakai adalah in tajtanibu atau ijtanibu. Kalau diartikan apa ijtanibu itu? Jauhilah, hindarilah. Dan dalam hadis-hadis Nabi seperti itu. Ketika Rasulullah ingin ya memerintahkan kepada umatnya supaya terhindar dari dosa-dosa kecil, dosa-dosa besar, maka beliau dengan kalimat ijtanibu. Ijtanibu sab'ul mubiqat. Jauhilah 7 dosa besar. Nah, kata para ulama ini sangat dalam maknanya ketimbang ketika disuruh oleh Allah tinggalkan dosa besar. Ketika Allah mengatakan tinggalkan dosa besar dengan jauhi dosa besar, mana yang lebih mengandung makna yang lebih dalam, mana? Tinggalkan dosa besar atau jauhi dosa besar? Jauhi atau tinggalkan? Jauhi. Kenapa? Karena kalau menjauhi tidak sekedar meninggalkan. Meninggalkan dosa itu dan jangan dekat-dekat dengan dosa itu. Jangan mencoba mencari wasilah atau ada wasilah-wasilah yang mengantarkan kepada dosa-dosa itu.
Itu makna ijtanibu, jauhilah. Jadi tidak hanya meninggalkan, tapi kita diperintahkan untuk menjauhi dosa-dosa tersebut. Ya, jadi kita diajari ya untuk supaya tidak dekat kepada perbuatan dosa itu. Karena orang ketika dekat dengan dosa-dosa itu sangat mungkin dia bisa terjerumus dalam perbuatan dosa itu. Sehingga disebutkan dalam sebuah hadis itu, Rasulullah mengajarkan kepada kita untuk meninggalkan perkara-perkara yang syubhat. Ya. Lalu beliau mengumpamakan seperti orang yang bergembalah kambing di dekat apa? Hima. Apa itu hima? Jadi kalau di zaman dulu ada padang rumput itu milik pemerintah. Padang rumput ini untuk memberi makan hewan-hewan yang dimiliki oleh pemerintah. Pemerintah punya hewan, hewan peliharaan. Dari mana hewan itu? Rampasan perang. Ketika perang dan mengalahkan musuh, banyak ghanimah, di antaranya hewan-hewan ternak. Maka pemerintah di zaman dulu punya hima, punya tanah lapang yang dipagari, dan ini khusus punya pemerintah. Tidak boleh rakyat biasa gembala ke tempat tersebut. Nah, Rasulullah mengajarkan ya, kalian jangan dekat-dekat dengan hima tersebut, dengan tanah yang milik pemerintah itu. Kenapa? Dikhawatirkan gembala kalian itu masuk dan memakan rumput yang ada di dalam rumputnya pemerintah tersebut. Jadi ketika seorang itu dekat-dekat dengan perkara dosa, maka sangat mungkin terjadi dia akan terjerumus dalam perbuatan tersebut. Maka bagi seorang yang berakal, dia pasti tahu kelemahan dirinya. Seorang sangat tahu dia itu sangat lemah dengan apa. Ada yang sangat lemah ketika dihadapkan dengan fulus, ketika berhadapan dengan uang sangat lemah dia. Ya ba ya. Ketika berhadapan dengan tahta, kedudukan, sangat tergoda. Jadi nafsu dia adalah untuk mencari kedudukan. Kalau ditawarkan uang tidak terlalu tergiur, tapi kalau kedudukan, dia sangat mencari kedudukan dan dia ingin disanjung dan dihormati. Dan ada sebagian yang kecondongannya itu adalah kepada wanita. Dan inilah yang paling banyak. Ya, seorang laki-laki punya kecondongan kepada wanita. Maka kita sebagai orang yang berakal, yang tahu akan kelemahan kita, jangan sampai kita ya berada di hal-hal yang menjerumuskan kita kepada apa yang menjadi kelemahan kita. Kalau kita tahu kelemahan kita berada di tempat tersebut, maka kita jangan dekat-dekat dengan tempat tersebut. Kita harus menjauhi perkara tersebut. Ini adalah untuk ya menghindari ya hal-hal yang buruk yang menimpa kepada kita. Jadi di sini ya Allah menggunakan kalimat ijtanibu, yaitu jauhilah, karena inilah maknanya lebih dalam daripada sekedar meninggalkan. Ijtanibu ya, jauhilah dosa-dosa besar. Kemudian kata beliau, faqad takaffalallahu ta'ala bihadzan nas liman istadabal kaba'ir bi ayyudkhilahul jannah. Allah sudah menjamin bagi siapa yang meninggalkan dosa-dosa besar ini akan dimasukkan ke dalam surga. Ini keuntungan yang kita sebutkan di awal tadi. Orang ketika meninggalkan dosa besar, ya di samping dia dimasukkan ke dalam surga, juga dia akan diampuni dosa-dosanya. Beliau menyebutkan ayat yang kedua. Wa qala ta'ala, walladzina yajtanibu kabairal itsma wal fawahisha illa ma ghadibu idza ma ghadibu hum yaghfirun. Ini dalam surat Asy-Syura ayat 37. Dan orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar ya, al-itsm ya, dosa-dosa besar, wal fawahish, dan juga perbuatan-perbuatan keji, wa idza ma ghadibu, dan apabila mereka itu marah, hum yaghfirun, mereka sangat mudah untuk mengampuni atau memaafkan. Ini pujian kepada mereka, orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan menjauhi perbuatan-perbuatan keji, dan orang-orang yang apabila mereka itu marah, maka sangat mudah untuk memaafkan orang lain. Makanya Rasulullah mengajarkan kepada kita, kalau kita marah kepada saudara kita, berapa hari? 10 atau 11? 3 hari. Rata-rata kita berapa tahun? Bertahun-tahun ya.
turun temurun bahkan, ya. Nah, ini yang harus kita hindari, harus kita hilangkan, yaitu sifat marah yang berlebihan. Karena kita dianjurkan marah itu mentoknya cuma 3 hari. Dan memaafkan itulah yang terbaik, ya. Allah dalam banyak ayat menyanjung dan memuji serta memberi balasan kepada orang-orang yang suka memberi maaf, ya. Berat atau sulit? Memberi maaf berat atau sulit? Sangat berat. Makanya balasannya pun sangat besar di sisi Allah. Mana? Azan terlebih dahulu, kemudian lanjut sedikit, ya. Baik. Allahu Akbar. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan. Ayat yang ketiga, beliau mengatakan wa qala ta'ala alladzina yajtanibu kaba'iral itsma wal fawahisha illa lamam inna rabbaka wasi'ul maghfirah. Dalam surat An-Najm ayat 32. Orang-orang yang meninggalkan atau menjauhi dosa-dosa besar wal fawahish dan juga perbuatan-perbuatan keji illa lamam, kecuali dosa-dosa kecil. Inna rabbaka wasi'ul maghfirah. Sesungguhnya Rabb engkau, Tuhanmu adalah wasi'ul maghfirah, sangat luas ampunannya.
Ma'asul muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, jadi dari tiga ayat yang beliau bawakan dalam buku ini, beliau ingin menunjukkan kepada kita bahwasanya ketika kita mempelajari dosa-dosa besar ini, tujuannya bukan hanya untuk pengetahuan semata. Tujuannya bukan hanya untuk kita mengetahui saja, tapi tujuannya lah kita mengamalkan, menjauhi dosa-dosa ini. Ini tujuan kenapa kita belajar kitab Al-Kabair. Tujuan kita membaca buku ini atau kita sama-sama duduk di sini untuk mempelajari buku ini, tujuannya adalah supaya kita bisa terhindar dari perbuatan dosa tersebut. Karena di sini ya kata intajtanibu, dan Allah langsung memberi kafalah, menjamin orang yang meninggalkan dosa besar itu langsung masuk surga. Allah jamin dengan surga dan Allah jamin untuk mengampuninya. Kenapa meninggalkan dosa besar ada jaminan seperti itu? Karena meninggalkan dosa itu adalah sebuah ibadah. Meninggalkan perbuatan dosa itu adalah ibadah, itu adalah sebuah amalan. Jadi namanya amalan, tidak hanya melakukan kebaikan, tapi meninggalkan keburukan itu pun namanya amalan. Iya Pak ya? Meninggalkan keburukan itu juga dinamakan dengan amalan. Makanya dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Di antara tanda baiknya Islam seseorang, meninggalkan perkara-perkara yang tidak bermanfaat. Jadi meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat itu menjadi tanda baiknya agama seseorang. Berarti meninggalkan sesuatu itu menjadi sebuah amalan. Meninggalkan sesuatu perkara yang dosa ini termasuk amalan. Makanya ketaatan itu tidak hanya melakukan perbuatan baik. Yang dinamakan dengan at-ta'ah, taat, itu tidak hanya mengerjakan kebaikan, tapi dengan apa juga? Meninggalkan keburukan. Jadi taat itu ada dua, mengerjakan kebaikan dan juga meninggalkan keburukan. Maka ketika orang menjauhi dosa-dosa besar ini sudah mendapatkan jaminan. Karena sudah bisa dipastikan ketika dia meninggalkan dosa-dosa besar, otomatis dia pasti mengamalkan amalan-amalan yang baik. Begitupun sebaliknya, ketika orang dikatakan maksiat, kenapa? Apakah karena berbuat dosa saja? Dikatakan orang itu telah berbuat maksiat, apakah karena berbuat dosa saja? Tidak, karena meninggalkan kewajiban, meninggalkan ketaatan, meninggalkan amalan itu pun bermaksiat kepada Allah. Ketaatan contohnya apa? Kewajiban memakai hijab bagi wanita. Ketika ada yang tidak memakai hijab bagi wanita muslimah, dosa atau tidak? Dosa. Maksiat atau tidak? Maksiat. Jadi namanya maksiat tidak hanya melakukan perbuatan-perbuatan dosa, tapi juga tidak mengerjakan kewajiban-kewajiban itu pun maksiat. Begitupun ketaatan, tidak hanya mengerjakan amalan-amalan soleh, tapi juga harus meninggalkan kemaksiatan, meninggalkan dosa-dosa. Inilah di antara tujuan kenapa kita duduk di sini sama-sama mengkaji kitab Al-Kabair, adalah kita niatkan dalam hati supaya kita meninggalkan perbuatan-perbuatan dosa besar tersebut. Allahu a'lam bishawab. Mungkin kita cukupkan kajian kita sampai di sini. Akan kita lanjutkan di pertemuan kedatang insya Allah. Baik, kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.